warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa lahu nusalli wa nasjud وإليه نسعى ونحفظ نرجو رحمته ونخشى عذابه إن عذابه الجد بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا ضد ولا ند له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, masyarul muslimin, jamaah Idul Adha yang semoga kita semua dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini dengan mengulang-ulang sebanyak mungkin kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kebahagiaan kita yang mendalam atas curahan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai manifestasi dari penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai tanda kelemahan kita di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, setiap kali kita melaksanakan syariat Idul Adha dan segala rangkaiannya akan senantiasa mengingatkan kita pada satu figur, pada satu pribadi yang luar biasa yang banyak mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Ibrahim alaihissalam. Idul Adha dan segala rangkaiannya merupakan satu peristiwa agung yang tidak bisa lepas daripada sosok Ibrahim alaihissalam, karena itu semua merupakan refleksi utuh dari sejarah perjalanan, sejarah perjuangan,
dan sejarah pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di balik daripada serentetan pujian Allah Subhanahu wa taala yang tercatat dalam Al-Qur'an, terutama dalam surat An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah satu pribadi yang memiliki kualitas iman, kualitas kepatuhan, kualitas ketundukan, sama dengan kualitas iman satu umat, sama dengan kualitas kepatuhan satu umat, sama dengan kualitas ketundukan satu umat, qanitan lillah, yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifah, yang hanif, yang lurus imannya, walam yakun minal musyrikin, dan tidaklah termasuk dia dalam golongan orang-orang yang musyrik. Syakiran bi an'umihi jattabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ibrahim itu adalah pribadi yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia termasuk dalam hamba dan golongan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadahu ila siratin mustaqim, dan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu fid dunya hasanah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Ibrahim alaihissalam diberikan kebaikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh Ibrahim di akhirat nanti termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jarang kita dapatkan pujian yang berentetan dari Allah Subhanahu wa taala pada satu orang. Dan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah Ibrahim alaihissalam, hamba yang patuh, hamba yang senantiasa bersyukur, yang memiliki kualitas iman sama dengan kualitas iman satu umat, termasuk dalam hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang mendapatkan nikmat dan kebaikan dunia. Namun semua bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala, pengakuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim, tidak didapatkan begitu saja. Tidak semudah membalikkan telapak tangan sehingga Ibrahim mendapatkan pujian dengan demikian. Namun semua pujian yang didapatkan Ibrahim alaihissalam itu adalah hasil daripada tempaan, hasil daripada proses panjang dari sebuah perjuangan dan perjalanan dakwah yang luar biasa. Beliau diuji dengan berbagai macam bentuk pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diuji dengan berbagai macam problematika yang beragam, hingga pada akhirnya beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imaman linnas, sebagai pemimpin bagi manusia, atas keberhasilannya melewati berbagai macam cobaan, ujian dan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa in tara Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan banyak ujian, fa atammahu, dan Ibrahim sanggup membuktikan, menyempurnakan kepatuhan dan ketundukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun mengeluh. Berbagai macam ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, beliau berusaha untuk menjalaninya dengan kerelaan dan keikhlasan di hadapan Allah. Apa yang kemudian menjadi hasil besar daripada kepasrahan dan keikhlasan Ibrahim dalam menjalankan ujian ini? Allah mengatakan, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Wahai Ibrahim, aku menjadikanmu pemimpin bagi manusia. Jama'atul muslimin, jama'ilul adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita saja,
sebagai manusia biasa terkadang menghadapi berbagai macam persoalan, problematika yang berada. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada pula yang diuji dengan bencana alam, ada yang diuji dengan berbagai macam kegagalan. Selain itu juga terkadang ujian yang menimpa kita itu bukan hanya pribadi kita. Terkadang ujian itu menimpa keluarga kita. Kita terkadang diuji, keluarga kita diuji, tetangga kita diuji, sahabat kita diuji, kerabat kita diuji, bahkan komunitas kita diuji, organisasi kita diuji, perkumpulan kita terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hidup. Demikianlah hidup. Semakin kuat komitmen kita untuk mendekat kepada Allah, maka semakin kuat pula seharusnya pertahanan kita untuk menghadapi ujian-ujian yang semakin besar. Coba kita lihat beragam problem, beragam permasalahan berat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang digambarkan Al-Quran. Ketika Ibrahim alaihissalam mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh ayahnya, beliau berkata kepada ayahnya dengan penuh kelemah lembutan, "Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni 'anka, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni 'anka syai'an." Wahai ayahku, kenapa kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, dan sama sekali tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun padamu? Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik, telah datang padaku ilmu dan pengetahuan yang itu belum sampai padamu. Fattabi'ni ahdika siratal sawiyya, maka ikutilah petunjukku, aku akan memberikan petunjuk kepadamu pada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Wahai ayahku, jangan kau sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu termasuk dari golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ibrahim alaihissalam mengingkari dosa, mengingkari kesyirikan? Karena Ibrahim khawatir dosa yang berlarut-larut, kesyirikan yang tidak mendapatkan petunjuk Allah, sama sekali tidak akan bisa memberikan keselamatan dunia akhir. Inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman, aku khawatir kau diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa, dengan dosa yang kau lakukan ini tanpa pertobatan. Namun ternyata apa hasil daripada dakwah dan bujuk rayu daripada Ibrahim alaihissalam kepada ayah? Ditolak oleh ayah. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, kau tidak suka terhadap Tuhan wahai Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak, kalau kau tidak berhenti mengolok-olok, mencela Tuhanku, aku akan rajam kamu. Wahjurni maliyah, dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Jamaatul muslimin, jamaatul adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini problem, ini masalah, ini ujian yang luar biasa secara psikis. Ibrahim alaihissalam datang dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang dengan membawa dakwah, datang ingin meluruskan tauhid, mendakwahkan kebenaran. Tapi ternyata yang terjadi adalah pembangkang utama daripada dakwah Ibrahim alaihissalam itu adalah keluarganya sendiri, datang dari ayahnya sendiri. Tentu ini menjadi beban secara psikis. Namun Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, ini bisa dilalui. Dan Ibrahim alaihissalam mampu membuktikan bahwa ini bukan berarti berakhirnya dakwah dan perjuangan.
dilalui oleh Ibrahim alaihissalam dengan penuh kepasrahan. Kita juga mengingat satu momen yang luar biasa yang dilalui Ibrahim alaihissalam pada satu peristiwa yang berujung dengan dibakarnya Ibrahim alaihissalam sebagai konsekuensi daripada ingkarul munkar. Ingkarul munkar yang dilakukan Ibrahim alaihissalam kepada kezaliman dan kepada penguasa zalim yang kafir Namrud. Diawali ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala Namrud sampai berkeping-keping. Dan ketika Namrud melihat dan menyadari, dia pun murka dan bertanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu lamudhallin." Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang-orang yang zalim. Maka pengikutnya pun kemudian menjawab, "Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami mendengar orang yang sering membicarakan Tuhan-Tuhan ini Ibrahim. Seorang pemuda namanya Ibrahim. Namrud pun murka dan meminta agar kiranya Ibrahim alaihissalam ini dihadirkan di hadapan seluruh manusia. Namrud ingin memperlihatkan di hadapan orang banyak inilah akibat dari mereka yang membangkang terhadap kitahnya sebagai seorang raja dan penguasa. Namun ternyata momen inilah yang dinantikan oleh Ibrahim alaihissalam. Di hadapan semua orang, di hadapan orang banyak, dia ingin mencoba mematahkan hujjah dan memberikan penjelasan yang lurus atas keyakinan yang batil yang dianut oleh Namrud dan para pengikutnya. Ketika Namrud bertanya kepada Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim, menghancurkan Tuhan-Tuhan ini?" Ibrahim menjawab, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yanthiqun." Coba kau tanya yang besar ini, berhala yang tersisa. Bisa saja yang melakukan ini adalah berhala yang besar. Coba kau tanya, "In kanu yanthiqun," kalau memang berhala yang kau sembah ini bisa bicara. Jawaban ini langsung masuk dalam logika orang-orang berakal pada saat itu. Mereka sejenak tercengang, menunduk dan kemudian tersadar dan berkata, "Laqad 'alimta ma hadza yaqul." Nah, kau tahu wahai Ibrahim, tidak mungkin ini bicara. Masa kita mau bertanya sama ini yang tidak bisa bicara? "Laqad 'alimta ma hadza yaqul." Kau tahu persis bahwa ini tidak mungkin bicara. Bagaimana kita mau bertanya? Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang ditunggu oleh Ibrahim. Kekacauan cara berpikir, kebatilan yang mengakar ternyata itu sangat lemah. Ibrahim pun kemudian berlepas tangan, "Apa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum?" Apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat, sama sekali tidak bisa mendatangkan mudharat kepada kalian? "Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah." Celakalah kalian semua dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. "Afala taqilun?" Tidakkah kalian menggunakan akal pikiran kalian dengan berpikir normal? Namrud pun murka karena tidak sanggup mematahkan logika dan hujjah kebenaran yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Dia pun kemudian
memerintahkan untuk membakar Ibrahim. Hakiku bakar dia, wan suruh alih katakan, dan tolonglah Tuhan Tuhan karena ini satu fasa. Selain daripada peristiwa ini, ada satu fasa juga yang tak kalah luar biasanya, yang akhir daripada fasa ini, peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan setelah Ibrahim alaihissalam mampu mengalahkan semua ego dan perasaannya yang berkecamuk, yang datang dalam dari jiwanya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu lil ibadina al-mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam termasuk dalam golongan hamba-hamba kami yang beriman. Ini pengakuan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengakui keimanan, sudah selesai urusan. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam sampai mendapatkan pengakuan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu adalah peristiwa yang erat kaitannya dengan ibadah Idul Adha dan ibadah kurban yang akan kita laksanakan. Ketika Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah Allah melalui mimpi agar Allah Subhanahu wa taala menyembelih putranya Ismail alaihissalam, ketika Ismail alaihissalam sudah beranjak remaja, setelah terjadi dialog panjang, keduanya pun kemudian berpasrah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya pun berpasrah atas dasar kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan, falamma aslama, maka tatkala ketika keduanya telah berpasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa tarahu lil jabin, kemudian Ibrahim alaihissalam membalikkan pelipis putranya siap untuk disembelih. Wanadainahu ayya Ibrahim, dan kami pun memanggil Ibrahim dengan mengatakan, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi, kau telah membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ujian ini memang berat bagi Ibrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ujian ini berat. Masalah yang kau hadapi ini masalah yang luar biasa. Dan kamu pun sanggup membuktikan kepatuhanmu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini adalah perintah yang tidak masuk dalam akal manusia. Bagaimana mungkin ada satu perintah yang kemudian memerintahkan kita menyembelih seorang anak yang sudah lama dinantikan, yang dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, tiba-tiba datang perintah sembelih itu anak. Tapi ternyata perintah yang tidak masuk akal ini pun atas dasar kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Ada yang menarik. Kalau kita cermati kisah-kisah ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ujian yang datang silih berganti. Bertubi-tubi, dan terkadang ujian itu adalah ujian yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika manusia. Namun menariknya, Ibrahim alaihissalam masih tetap berusaha untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa pikir panjang. Inilah yang dinamakan istiqamah dalam iman. Sikap Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan ujian yang datang silih berganti, yang setiap ujian berusaha dimaksimalkan agar dia melalui ujian ini tanpa celah sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mundur ke belakang, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, selalu mengedepankan baik sangkanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap problematika yang dihadapi. Inilah yang dinamakan istiqamah dalam iman. Nabi Ibrahim mengajarkan kita arti dari konsistensi iman.
seberat apapun ujian, jangan pernah berpaling dari kebenaran. Ibrahim mengajarkan kita seberat apapun ujian, jangan pernah buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengajarkan kita seberat apapun ujian, jangan pernah merubah arah daripada perjuangan ini. Istiqamah itu memang terkadang melelahkan. Istiqamah itu memang terkadang membosankan. Istiqamah itu kadang sulit dimengerti. Istiqamah itu memang terkadang sulit difahami, kecuali dari kejernihan jiwa, kecuali dari kejernihan hati. Istiqamah itu butuh perjuangan. Istiqamah itu butuh pengorbanan. Istiqamah dalam iman itu butuh jihad. Tidak semua orang sanggup beristiqamah dalam iman. Tidak semua orang bisa sanggup beristiqamah dalam kebenaran. Tapi ada satu alasan yang mengharuskan kita beristiqamah meskipun istiqamah itu berat. Ada alasan, ada motivasi yang memotivasi kita untuk tetap istiqamah. Ternyata istiqamah itu adalah surga. Istiqamah itu adalah nikmat. Istiqamah itu adalah kemenangan hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menggaransi mereka yang beriman kepada Allah dan beristiqamah dalam imannya, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini alasan kita istiqamah. Karena di balik daripada keistiqamahan itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa istiqamah dengan iman akan berbuah surga. Orang yang masuk surga dijauhkan dari neraka, mereka adalah pemenang yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan Allah dari neraka, dimasukkan surga, maka dia telah termasuk sebagai orang yang memenang. Itulah mengapa istiqamah itu butuh jihad. Itulah mengapa istiqamah itu butuh perjuangan. Itulah mengapa istiqamah butuh pengorbanan. Itulah mengapa istiqamah itu butuh kesabaran. Karena tidak semua orang sanggup, tidak semua orang bisa bertahan seperti Ibrahim alaihissalam. Tidak semua orang punya cadangan kesabaran setebal cadangan kesabaran Ibrahim alaihissalam. Dan mohon maaf, berpaling dari jalan yang benar di saat kita dapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kerugian yang nyata. Sekali lagi mohon maaf, berpaling daripada jalan yang benar di saat kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kerugian yang nyata. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala haqq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di tepian-tepiannya saja, di pinggir-pinggirnya saja, tidak masuk ke dalam. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Tapi ketika dia ditimpa satu musibah, mendapatkan cobaan yang berat, mendapatkan bencana, inqalaba ala wajhihi, ia berpaling ke belakang, khasirat dunia wal akhirah, maka rugilah dia dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil haq. Jamaatul muslimin, jamaahul adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang tidak sabar dalam istiqamah adalah orang yang lemah iman. Tidak sabar dalam istiqamah adalah orang yang lemah iman. Ayat ini mengharuskan kita untuk berjihad sepenuh jiwa
agar tetap berada pada prinsip-prinsip kebenaran, meskipun mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran itu pahit. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah itu memang berat. Yang ringan itu istirahat. Kita dituntut untuk bertahan di tengah hantaman badai, di tengah hantaman gelombang ujian yang datang sini berganti. Fastaqim kama umir, beristiqamahlah sebagaimana diperintahkan. Ya, jamaah muslimin, sekali lagi, istiqamah itu memang berat. Dan hal yang sama juga pernah disampaikan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna asyaqqa ayatin nazalat ala ashabi Rasulillah qaulullah ta'ala fastaqim kama umir. Sesungguhnya ayat yang paling berat yang pernah diturunkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah, fastaqim kama umir, beristiqamahlah sebagaimana diperintahkan, bukan beristiqamah sebagaimana kau inginkan. Karena kalau keinginan kita yang jadi ukuran, selesai semua itu urusan. Di saat kita tidak senang, kita tinggalkan. Tapi persoalannya, kita diperintahkan untuk beristiqamah sebagaimana apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diuji sejauh mana keistiqomahan kita dalam iman. Istiqomah kita diuji di saat kita berani mengatakan tidak pada dahsyatnya gelombang dan godaan setan. Istiqomah kita diuji di saat kita berani memenangkan prinsip-prinsip kebenaran, meskipun batin dan hati kita ini bergejolak. Itulah sehingga pengorbanan menjadi harga mati bagi istiqamah. Keistiqamahan seseorang hanya akan terlihat dari sebanyak apa mereka berkorban, sebanyak apa kita ini lelah, sebanyak apa ini kita berjuang, sebanyak apa kita ini berpasrah, dan sebanyak apa kita menegakkan otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Mari sejenak, jamaatul muslimin rahimani wa rahimahumullah, kita muhasabah. Jujur, terkadang kita ini masih enggan berlelah-lelah dalam ibadah. Kita masih enggan beramal, padahal kita mampu. Kita beramal terkadang seadanya. Jujur, terkadang kita juga masih terkadang lebih fokus pada dunia dibandingkan fokus pada akhirat. Padahal kemenangan, kemuliaan, kesenangan tidaklah diraih dengan begitu saja, tapi diraih dengan pengorbanan, dengan istiqamah, kerja keras yang melelahkan. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak yang harus kita benahi dalam hidup. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana istiqomah kita dalam pembentukan akhlakul karimah di tengah-tengah umat. Bagaimana keistiqomahan kita dalam dakwah dan perjuangan. Kalau kita tanyakan pada diri kita masing-masing, bagaimana dan apa peran kita dalam gerakan jihad mewujudkan pendidikan-pendidikan Islam. Yang kita sadari, pendidikan Islami adalah satu gerakan awal dari pembentukan dan pembangunan utuh seorang manusia. Apa yang terjadi dengan pendidikan Islami di negeri kita sekarang? Berapa persen mereka mendapatkan pendidikan tentang akidah, pendidikan tentang ibadah, pendidikan tentang Al-Quran? Sebagai bangsa negeri yang mayoritas penduduknya muslim, tapi nyatanya yang terkadang itu yang kita banggakan sebagai negeri yang mayoritas muslim di dunia, tapi ternyata faktanya yang terjadi adalah 65% umat Islam di Indonesia buta aksara Al-Quran. 65% penduduk muslim di Indonesia buta aksara Al-Quran. Banyak yang harus menjadi perhatian kita semua.
perjuangan ini belum berakhir. Pengorbanan ini tidak boleh berhenti. Istiqamah sampai mati. Komitmen kita pada dakwah, komitmen kita pada perjuangan, komitmen kita pada jihad di dalam Allah Subhanahu wa taala tidak boleh padam. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah beristiqamah itu sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai kematian itu datang menghampiri. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah itu ada yang berbahagia. Marilah di akhir khutbah ini kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengarahkan hidup kita ke jalan yang benar, senantiasa membimbing kita menuju siratal mustaqim, dan senantiasa memberkahi setiap langkah dan perjuangan kita di jalannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wati wa Qadi al hajat. Allahumma arina al haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arina al batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa innal hisab wan najata minan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika wa 'ala mahabbatika wa 'ala mahabbati rasulik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuq إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.